artinya kurang sependapat nih, karena mengepung nike memang tradisi kita di Bali atau budaya kita di Bali, karena kita lihat itu kekerasan termasuk menyakiti. Dalam konsep Hindu juga ada, dalam ahimsa itu ada dua pandangan kalau di dempu tik itu, satu membunuh, dua menyakiti. Rasanya lebih berat menyakiti daripada membunuh, karena kalau disakiti itu kan lama dia sakit, kalau kita bunuh sebentar dia sakit. Nah itu perlu itu di apa namanya itu dirubahlah budaya itu kalau mau, karena tradisi setempat agak sulit memang itu. Itulah kalau menurut pandangan di dempu terlalu sangat menyakiti. Kita contohkan kalau di dalam tatwa masih, kalau kita disakiti bagaimana? Coba kita disakiti seperti sapi-sapi itu, bagaimana rasa kita? Dan kita harus mempunyai rasa kasihan kepada makhluk-makhluk itu sendiri. Cuma untuk merubah ini memang kadang-kadang Sunie pun merasa sulit. Apa itu lewat Paruman Sunie, kadang-kadang juga apa yang wajib menjadi keputusan dalam Paruman Sunie sangat sulit disosialisasikan. Parisada misalnya, parisada juga kenyataan realisasi di lapangan berbeda, sangat sulit. Karena mengatakan tidak boleh, tetapi tidak ada tindak lanjut hukum atau sanksinya. Itu setelah hidempu pelajari apa yang menjadi keputusan juga jaga sulit di lapangan. Nah kecuali kalau menurut saran hidempu harus pendekatan kepada tokoh-tokoh yang di sana yang melakukan mengepung itu sendiri, rasanya masih bisa. Nah cuman kalau kita pendekatan dari saya bawa ke tempat-tempat mengepung di Jembrana misalnya, nah, apakah mengundang narasumber misalnya ya Culingi, mudah-mudahan akan digugu apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Nah, atau nanti untuk disuruh lari tidak diberikan cabai, tapi pecutnya bagaimana caranya supaya tidak keras kan ini. Tetapi kalau hidempu hitung-hitung ini bisa saja itu budaya kan, semua bisa dirubah. Agama pun sudah jelas apa itu kita menghadapi revolusi, evolusi. Menyakiti itu kita rubah, bisa dirubah kalau mau orangnya ini menyadarkan orangnya. Cuma caranya kalau hidempu sarankan kalau diterima oleh ya kita pendekatan di sana, cuma mendatangkan narasumber, mungkin narasumber yang berkompeten digugu, mau digugu nanti. Ya kalau itu mengatur itu pun di zaman sekarang juga sulit, sama dengan orang yang korupsi juga kan memang sudah ada kena, tapi ada yang belum disentuh hukum ini. Kita contohkan ya tebang pilih masih, dan hukumannya kadang-kadang juga tidak sesuai meskipun ini negara, kadang-kadang itu ya.